Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Abdal Gempi. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi saya tutorial jadi Lego Mason yang lagi viral di TikTok. Nah, oke, untuk hasilnya itu seperti di video awal tadi. Bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe. Dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya upload konten terbaru di channel ini. Nah, oke guys, untuk tutorialnya kita langsung masuk di tanda plus bagian tengah bawah dan buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal tambahkan saya terlebih dahulu audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar, kalian tinggal cek aja. Nah, oke guys, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bahan detik akhir 2107 di sini. Nah, jika kalian juga sudah menambahkan semuanya sampai di akhir, kalian bisa kembali lagi di bahan detik awal. Nah, di sini kan tinggal tambahkan saja terlebih dahulu satu buah foto yang kalian gunakan ya. Caranya klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian media atau gambaran video. Dan kalian tinggal pilih saja foto yang mana yang ingin kalian gunakan ya. Contoh di sini saya menggunakan foto ini. Nah, yang ini fotonya kita perpanjang dulu ya guys ya, sampai di bahan detik sini 13.09 menggunakan yang ini guys. Nah, jika sudah selesai kita kembali di awal. Nah, di bit yang ini ya, detik 2.11 kembali aja. Klik tanda plus bagian bawah juga sudah. Nah, di sini kan tinggal pilih saja yang ini ya, yang ini guys. Nah, kalian tinggal masuk di bagian color and fill dan pilih yang warna putih. Dia sudah kembali, masuk saja di bagian border dan bayang. Ini diaktifkan aja, biarkan kayak gitu. Dia sudah pilih akun yang ketiga ini, dan aktifkan juga yang ini ya. Nah, dia sudah selesai kembali. Masuk saja di bagian edit bentuk. Untuk bagian radiusnya, kita ubah jadi 100 ya. Nah, dia sudah selesai, kita perpanjang ini sampai di bagian detik sini ya. Detik 11.14 ya menggunakan yang ini. Nah, jika sudah selesai masih di bagian move dan transform, pilih akun yang ketiga ya. Di sini kita kecilkan saja. Contoh saya di sini menggunakan sekitar 140 ya, seperti ini guys. Kalau kalian mau beda juga nggak apa-apa ya, dor kalian aja. Ya sudah, kita kembali di awal. Nah, kalian tinggal masih di akun ke satu. Nah, kalian bisa geser di bawah sini ya sampai hilang. Ya sudah, tandain keyframe, tahan paling awal. Dan di bagian detik 4.05 kan tinggal naikkan aja di atas ini ya. Nah, contoh saya di sini aja, nggak usah terlalu tinggi. Ya sudah selesai, kan tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon yang ketiga, dan kasih full yang di atas ya. Ya sudah kembali. Nah, kalian tinggal kembali dulu, masuk di bagian edit bentuk ya. Ya sudah, kan tinggal masuk di bagian detik 4.05, tandain di sini keyframe. Dan di sini kan tinggal ubah saja menjadi 450. Atau kalian mau lebih panjang juga nggak apa-apa ya, sempat nama kalian panjang juga. Nah, dari kalian aja gitu ya, sesuai keinginan kalian. Ya sudah, kan tinggal masuk di tengah sini, pilih kurva. Pilih ikon yang ketiga dan kasih full ya. Nah, ini udah jadi kayak gini hasilnya nanti. Nah, dia sudah selesai, kembali aja. Kalian tinggal masih di bagian detik sini ya, detik 4.05. Kalian kembali, masih di bagian tanda plus bagian bawah. Pilih saja yang ini, saya kalian geser aja sampai di ujung. Nah, pilih yang ini ya, yang logo pencarian ini guys. Ya sudah selesai, masih di bagian color and fill. Pilih yang warna hitam ya. Nah, dia sudah selesai, kita tinggal perpanjang dulu sampai di bagian detik 11.14 ya, menggunakan yang ini. Ya sudah, masuk di bagian move dan transform, pilih icon yang ketiga dan kita kasih kecil. Nah, ya sudah, masuk di icon ke satu, kalian tinggal geser tadi di bagian sini ya. Nah, di sini guys. Ya sudah selesai, kalian tinggal kembali di awal. Nah, di awal sini, kembali aja, masih di bagian blending dan opacity, tandain di sini dan di sini. Nanti di bagian awal kita ubah jadi 0. Tahan paling awal ya. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini nanti dia. Nah, kayak gitu ya. Kita masuk di kurva aja, pilih ke yang kedua ya. Nah, seperti itu guys. Nah, kayak gitu ya guys ya. Dia sudah selesai, kembali. Nah, ini udah jadi. Nah, dia sudah selesai, kita ini kan udah jadi tuh. Kalian tinggal masuk di bagian detik sini ya, detik 5.29. Kalian klik tanda plus bagian bawah lagi, pilih saja bagian yang teks di bawah ini ya. Nah, di sini kan tinggal tulis saja nama kalian yang ingin kalian gunakan. Contoh di sini saya menggunakan namanya Saron. Nah, dia sudah, kan pilih saja yang logo abu-abu pojok kanan atas, ubah jadi hitam.
Dan untuk bagian roboto regular, di sini kan tinggal lihat semua font, pilih saja pencarian pojok kanan atas, dan tulis saja Vira Sans. Nah, geser ke bawah ya. Nah, yang ini guys, Vira Sans Black. Tapi kalau kalian mau beda nggak apa-apa ya, kalian cari aja dilihat semua font banyak. Kalau kalian kurang jelas untuk nama font yang tadi saya tulis, bisa dapatkan di pin komentar ya, kan tinggal cek aja nama fontnya. Ya sudah selesai kan, tinggal checklist pojok kanan atas. Nah, ini kita perpanjang juga sampai di bagian detik 11.14 lagi menggunakan yang ini ya. Nah, ya sudah selesai, kita kembali di awal. Masuk di bagian ini ya guys ya, move dan transform, geser ke bawah sini. Ya sudah, masuk di icon ketiga, dan kalian tinggal perbesar ya, sesuai dengan keinginan kalian, dan atur tempatnya. Nah, oke, ini udah jadi ya guys ya, kayak gini. Ya sudah, kalian klik saja ini teksnya, masuk di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu, geser ke atas, pilih yang teks, dan pilih yang kemajuan teks ya, atau teks progress. Nah, di sini kan tinggal masuk di bagian ini, yang tidak ada ini kan klik, ubah jadi yang ini ya. Nah, ya sudah, ini kedipan kursor kalian aktifkan. Untuk bagian akhir, kalian tinggal tandain aja di sini, 100, dan di awal jadi 0. Tahan paling awal ya. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini ya. Ya sudah selesai, kembali masuk saya di bagian detik sini ya, sekitar sini detik 6 berapa ya, 6.15 ya, 6.15 aja nggak apa-apa. Masuk di bagian ini ya, blending dan opacity, tandain di sini 100 dan di awal jadi 0 ya, tahan paling awal. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini. Nah, oke, kalau ini kurang jelas kalian kasih maju-maju aja lagi sedikit, nggak apa-apa. Coba kita cek ya. Ini udah jadi ya guys ya, kan tinggal klik saja tahan sampai checklist tiga-tiganya, dan gabungkan menggunakan yang di tengah atas ini ya. Nah, jika sudah kalian gabungkan, kan tinggal masuk saja di bagian detik akhir ini, di bagian detik 9.20, klik ini grup satunya, masuk di bagian ini ya, move dan transform, tandain saja di sini, dan di sini kalian kasih turun aja ke bawah sampai hilang, tahan paling akhir. Ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, dan kasih full. Nah, ini udah jadi ya guys ya. Kalian juga sudah selesai, tinggal masih di bagian detik 11.14. Klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian media atau gambar dan video. Nah, di sini kan tinggal pilih saja foto yang ingin gunakan ya guys ya. Contoh di sini saya menggunakan foto yang ini. Ya sudah, kita perpanjang sampai di bagian detik 15.04 menggunakan yang ini. Nah, dan pangkas di bagian detik 13.09 menggunakan yang di tengahnya ya. Nah, ya sudah, kalian tinggal klik saja ini yang kalian pangkas, masih di bagian efek, tambahkan efek ya, pilih saja yang namanya itu Mate Max atau K, dan pilih yang Luma K. Ya sudah, kalian tinggal masih di bagian ini ya, untuk bagian tinggi 1000, untuk bagian feedernya kita ubah jadi 500 ya dulu, 500-an. Nah, ya sudah, untuk bagian rendahnya kalian tinggal tandain aja di bagian sini ya, jangan sampai di akhir lah, sini aja di bagian detik 13 tandain di sini 0, dan di bagian awal kita ubah saja menjadi 1 ya, jadi 1 guys, jadi 1000 gitu. Nah, jadi itu hasilnya kayak gini ya. Nah, kayak gitu ya guys ya hasilnya. Oke, nah, oke, ini udah jadi ya guys ya. Ya sudah, kan tinggal klik saja foto yang ini. Nah, masih di bagian move dan transform ya, pilih icon ketiga, kalian bisa tandain aja di sini di bagian detik 14 dan di bagian akhir. Untuk di sini kan tinggal zoom aja. Nah, contoh seperti ini. Ya sudah, tandain juga di sini ya. Masih di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, dan kasih full aja semuanya. Bentar guys ya, nanti yang di bagian akhir sini kalian kembali aja, masuk di tengah sini ya, kalian tinggal kasih kecil. Nah, kurang lebih seperti ini ya.
Ya sudah masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga kasih full. Tuh di sini pilih icon kedua kasih full ya. Oke, kita cek. Nah oke, kayak gitu ya. Ya sudah, kalian kembali. Dan pangkas-pangkas semuanya sesuai bit ya. Ya sudah, kalian klik saja foto yang pertama. Masih di bagian efek ya. Tambahkan efek. Pilih saja yang namanya distortion atau warp. Pilih ini guys ya, ubin atau tiles. Ya sudah, aktifkan saja untuk bagian mirror. Kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu move atau transform. Pilih ombang ambing atau stillet. Untuk bagian sudutnya 90. Untuk bagian frekuensinya tetap. Untuk magnitude-nya ubah jadi non tuh di akhir. Dan di awal jadi 100 ya. Tahan paling awal. Ya sudah, kan tinggal masih di bagian kurva. Pilih icon ketiga dan kasihnya setengah. Kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu blur. Pilih buram gerak ya atau masih blur. Gak usah diubah, tinggal tambahkan aja lagi efek. Pilih saja move atau transform lagi. Pilih ayun atau swing. Kalian tinggal ubah saja untuk bagian sudutnya. Oh, sudutnya atau frekuensinya tetap ya. Untuk sudutnya tinggal ubah jadi 2,5. Sudut 2-nya juga 2,5 ya. Nah, dia sudah selesai, kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu move atau transform lagi. Pilih pemindahan acak atau random displacement. Nah, kalian bisa ubah saja jadi non tuh di bagian tengah sini. Dan di awal jadi 650. Tahan paling awal ya. Ya sudah, masuk di tengah sini pilih kurva. Pilih icon ketiga dan kasih full aja. Ya sudah, kembali. Masih di bagian scatter. Ubah jadi 0 juga untuk di tengah sini. Dan di awal jadi 200. Masuk di tengah sini pilih kurva. Pilih icon ketiga, kasih full juga ya. Nah, jadi kayak gini aja dia. Ya sudah, kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya. Pilih paparan gamma ya, test posture atau gamma. Tandain saja di akhir sini 0 dan di awal jadi 1. Tahan paling awal. Masuk di tengah sini pilih kurva. Pilih icon ketiga dan kasihin aja setengah. Nah, ini udah jadi ya guys ya. Kayak gini. Ya sudah, kan tinggal pilih saja yang ini dan gandakan satu layer. Klik foto yang di bawah dulu, pilih bagian efek, pilih titik 3 dan salin efeknya, tempel di semua foto. Ya sudah, kan kembali dulu, masih di bagian foto yang di atas ini ya. Pilih bagian blending dan opacity, tandain di akhir sini dan di awal. Dan di akhir sini kita ubah jadi 0 dan paling akhir. Ya sudah, kembali aja. Masih di bagian efek ya. Masih di ubin, tandain di sini 1000 dan di awal. Untuk di bagian tengah sini kita ubah saja menjadi 1700. Nah, dia sudah selesai. Masuk di tengah sini pilih kurva, pilih icon ketiga kasih full. Untuk di sebelah sini pilih icon kedua kasih full ya. Nah, jadi itu kayak gini nanti dia ya. Oke, dia sudah kembali. Kalian klik saja foto yang ini, pilih titik-titik pojok kanan atas dan balik secara horizontal. Yang di sini juga ya. Nah, dia sudah selesai, masih di bagian borden bayang. Aktifkan tuh bagian strupnya. Warna hitam ini ubah jadi putih ya, sorry. Dan di sini ubah jadi 20. Nah, ya sudah selesai, kembali. Masuk di bagian efek lagi. Pilih yang ubin ya. Nah, untuk bagian offsetnya kalian klik. Tandain saja di awal sini 0. Dan di akhir jadi 1000 ya. Jadi 10.000 guys. 10.000. Ya sudah, masuk di bagian offset secara vertikal. Aktifkan. Nah, jadi kayak gini nanti dia. Oke. Ya sudah, tahan paling akhir. Nah, ini udah jadi ya, kembali aja.
Di sini kan tinggal masih dibagiin detik 5.04, tambahkan lagi foto ya. Contoh seperti ini. Nah ya sudah, kita tinggal perpanjang lagi atau pangkas sampai di bagian detik 16.28 menggunakan yang ini. Ya sudah, kembali di awal. Sini. Nah di sini kan tinggal pangkas saya dulu di sini ya, pangkas di sini. Nah ya sudah, klik saja foto yang ini, masih di bagian move dan transform, pilih ikon ketiga, tandain di awal sini tahan paling awal, dan di sini di akhir ya. Untuk bagian sini kita tinggal zoom aja sedikit. Nah seperti ini. Ya sudah, masih di sini, tandain lagi, dan di sini tinggal kita masih di bagian move dan masuk di bagian kurva, sorry. Pilih ikon ketiga, kasihin aja setengah ya seperti ini. Di sini juga. Nah, ya sudah, kembali. Dan pangkas-pangkas semuanya sesuai bit. Ya sudah, kalian tinggal klik saja foto yang ini. Pilih yang ini ya dan gandakan satu layar. Ya sudah, kalian tinggal salin saja efek yang di sini di foto yang di bawah. Tempel di foto yang di bawah ini juga. Untuk foto yang di atas, kan tinggal salin efek yang di atas ini dan tempel juga di foto yang bagian atas ini. Ya sudah kembali. Masuk di bagian blending dan opacity, tandain keyframe di awal sini 100 dan di akhir sini jadi 0. Nah, jadi kayak gini ya. Ya sudah, kan tinggal klik saja foto yang ini. Masuk di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang bagian ubin di tengah sini ada. Kalian aktifkan tuh bagian mirror, ya sudah kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu ombang-ambing di tengah sini ada. Nah, kan tinggal klik ombang-ambingnya. Untuk bagian sudutnya 90. Untuk frekuensinya 1. Untuk magnitude-nya ubah jadi terus ya. Di bagian awal ubah jadi 530. Tandain keyframe tahan paling awal dan di akhir kita ubah jadi 450 tahan paling akhir. Untuk di tengah sini itu kita ubah jadi 0 ya. Ya sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih ikon ketiga kasih full. Untuk di sebelah sini pilih ikon kedua kasih full ya. Nah jadi kayak gini dia. Ya sudah, kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya buram-buram di tengah sini ada. Nggak usah diubah, tinggal tambahkan efek lagi. Pilih saja yang namanya itu paparan gamma di tengah sini ada. Kalian bisa tandain keyframe tahan paling akhir 0 dan di awal jadi 1 ya. Nggak usah takut terang guys. Ya sudah, masuk di kurva, pilih ikon ketiga dan kasihnya setengah. Kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya distortion atau warp. Pilih yang ini guys ya, turbulent displace. Nah, kalian tinggal matikan dulu matanya supaya tidak nge-lag kalian ngedit. Klik turbulent displace-nya. Untuk parallax-nya ubah jadi 21. Untuk offset-nya ubah jadi 11. Untuk kekuatannya kita tinggal ubah saja juga ya guys ya, menjadi 405 untuk di bagian awal. Tandain keyframe tahan paling awal dan di akhir juga 405 ya. Untuk di bagian tengah sini ubah jadi 0. Nah ya sudah, masuk di tengah sini pilih kurva, pilih ikon ketiga kasih full. Tuh di sebelah sini pilih ikon kedua kasih full. Ya sudah, kembali, masuk di evolusi ubah jadi 20. Yang di sini kan pilih yang X dan tuh bagian skala ubah jadi 3, 3, 2. Untuk bagian splitnya yang 1 ubah jadi 8 yang X. Untuk bagian yang Y ubah jadi 10.000. Ya sudah, selesai. Kalian tinggal masuk di oktav, ubah jadi 1 ya. Nah ini udah jadi, aktifkan lagi matanya kayak gini ya. Nah ya sudah, kita tinggal kembali aja. Kalian tinggal masuk di bagian detik sini ya, 6.28. Klik tanda plus agen bawah lagi, pilih bagian media atau gambaran video dan pilih saja foto yang kalian gunakan ya guys ya. Contoh di sini saya menggunakan foto yang ini.
Nah, ini fotonya tinggal kalian perpanjang juga atau kalian pangkas sampai di bagian detik 18:23 mau naikin yang ini ya. Ya sudah, kembali di awal. Masih di bagian move dan transform, pilih icon ketiga. Nah, kayaknya kita ke icon ke satu aja dulu ya. Kalian tandain di sini setiap beatnya. Itu bagian tengah sini kita tinggal geser ke sebelah sini aja sedikit ya, sedikit aja guys. Ya sudah, yang di sini juga geser ke sebelah sini sedikit aja. Di sini juga. Dan di bagian akhir sini juga ya. Nah, ya sudah selesai, masuk dia bagian awal sini, pilih kurva, pilih icon ketiga kasih full, pilih titik tiga pojok kiri bawah, salin kurvanya, pilih lagi titik tiga dan tempel kurva ke samping kayu utama. Untuk bagian sini kan tinggal balikan, sini juga, dan di sini juga ya. Ya sudah, kembali, masuk di bagian icon kedua, tandain di awal, tahan paling awal ya. Dan di sini tinggal kita ubah jadi min 8 atau min 7, di sini jadi plus 7, di sini jadi min 7, dan di akhir sini jadi 0. Nah, ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, pilih titik 3 dan tempel kurva ke sama bingkai utama. Nah, ini udah jadi ya guys ya, aman. Kita cek. Nah, di sini tinggal kita zoom aja, klik lagi fotonya, masih di bagian move dan transform, pilih icon ketiga dan kalian tinggal tandain di sini. Dan di sini tinggal kita zoom. Nanti yang di bagian sini tandain. Dan di sini tinggal kita ubah jadi normal lagi. Dan paling akhir ya. Ya sudah, masuk di bagian tengah sini, pilih kurva, pilih icon ketiga, kasih full aja. Di sini juga. Di sini setengah aja sih kalau di sini guys ya. Coba kita cek guys. Nah, oke, kayak gitu ya. Ya sudah, kita tinggal pangkas aja semuanya. Nah, kalian tinggal klik foto yang ini, masih di bagian effect, dan pilih titik 3, tempel efeknya. Untuk bagian turbulent displace, geser sebelah kiri untuk menghapusnya. Untuk ombang ambing, kalian klik saja. Nah, di sini untuk ombang ambingnya, klik bagian magnitude, hapus saja keyframe-nya. Nah, untuk yang di awal, geser aja sebelah sini. Ini ubah jadi 350-an. Tahan paling awal, untuk yang di akhir ini, kita ubah saja jadi 0 ya. Tahan paling akhir. Ya sudah, kan tinggal masih di bagian kurva, pilih icon ketiga dan kasih full naik guys. Nah, yaitu kayak gini ya. Ya sudah, kembali, pilih titik 3 ini, salin efeknya dan tempel di semua foto. Nah, oke, ini udah jadi. Nah, ya sudah selesai, kita tinggal tambahkan lagi foto di sini ya. Contoh seperti ini. Nah, ya sudah, kita tinggal perpanjang sampai di bagian detik sini atau pangkas di bagian detik 20:17 menggunakan yang ini ya. Ya sudah, kita kembali di bagian awal. Nah, di sini masih di bagian move dan transform, pilih icon ketiga, tandain di sini tahan paling awal, dan di bagian akhir sini ya, tahan paling akhir. Untuk di sini kan tinggal kasih turun aja seperti ini ya. Nah, kita buat seperti yang kemarin ya guys ya. Nah, kurang lebih seperti ini aja. Ya sudah, masuk di tengah sini tandain, tandain, dan masuk di tengah sini pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva ke sama bingkai utama. Ya sudah, kembali, masuk saya di bagian icon ke ini, kedua atau ke satu aja dulu nggak apa-apa. Tandain di awal sini, geser ke bawah ya seperti ini guys. Tahan paling awal dan tandain setiap beatnya. Untuk bagian tengah sini kalian tinggal geser ke atas lagi ya. Sini juga, sini juga, sini juga. Ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva ke samping kayu utama. Tuh, di sini kalian tinggal balikan, 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 dan balikan. Ya sudah, kembali, masuk di icon kedua. Nah, di sini kalian tinggal ntar guys ya. Nah, kan tinggal tandain di awal, tahan paling awal, dan di akhir. Untuk bagian sini kita tinggal ubah jadi minus 7, di sini plus 7,
Di sini min 7. Ya sudah, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva ke sama bingkai utama. Nah, ini udah jadi ya. Nah, ya sudah, kembali aja. Masuk di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja ubin, di tengah sini ada. Kalian tinggal aktifkan tuh bagian mirror. Nah, di sini untuk potongannya kan tinggal ubah saja juga ya. Tandain di sini 1000 tahan paling awal dan di sini ubah jadi 835. Atau 25 ya, 25 guys. Ya sudah, kan tinggal masih di bagian sini, tandain lagi dan di bagian akhir sini kita tinggal ubah jadi normal lagi ya. Jadi 1010 aja. Ya sudah, selesai, tahan paling akhir. Nah, ini kalian tinggal masuk di bagian sini, pilih kurva, pilih gen ketiga, kasih full ya. Kembali, masuk di bagian ini ya, offset secara vertikal aktifkan, gak apa-apa. Untuk sudutnya, kalian tinggal tandain lagi di awal, tahan paling awal, dan di akhir sini jadi 0. Untuk bagian sini, kalian tinggal ubah jadi plus 7. Nah, tuh ini guys, nah plus 7. Di sini jadi min 7. Dan di sini jadi plus 7 ya. Nah, ya sudah selesai, masuk di tengah sini, pilih kurva, pilih titik 3 dan tempel kurva ke sama bingkai utama. Ya sudah, kembali. Tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu gambaran tepi, pilih yang cahaya atau glow. Nah, kan tinggal masuk di bagian awal sini ya. Untuk bagian top guys. Untuk alpanya kita ubah jadi 100. Untuk harnessnya, radiusnya ntar ya kita ubah saja dulu jadi sekitar 50-an. Nah, ya sudah, masuk di bagian ini, warna. Kalian tinggal tandain saja di bagian awal sini ya. Ini warnanya saya contoh pakai warna putih untuk di awal. Nanti di bagian sini saya menggunakan warna yang merah. Untuk di sini ubah jadi warna biru. Dan di sini saya pakai warna kuning atau warna ungu aja lah. Dan di akhir sini jadi kuning ya. Nah, ya sudah, tahan paling akhir. Yang ini tahan paling awal ya. Nah, ini udah jadi guys, kayak gini. Nah, oke, jadi kayak gitu ya. Nah, keren guys. Nah, ini udah jadi ya. Kalau kalian mau pangkas, nggak apa-apa, kan pangkas saja, pangkas semuanya ya contohnya. Nah, kan tinggal klik foto yang di awal, masih di bagian efek, pilih titik 3 dan tempel efeknya ya kalau kalian mau. Dan ini untuk ubinnya hapus, ombang-ambingnya hapus ya, sisakan aja burung rek dan paparan gamma. Kan tinggal pilih titik 3 ini, salin efeknya dan tempel di sini. Ini hapus ubin dan cahaya. Sini juga. Hapus lagi, geser sebelah kiri ya hapusnya guys. Nah, ini juga. Nah, ini udah jadi ya guys, kayak gini dia. Nah, jadi ini lebih ada cahayanya gitu. Nah, ya sudah, kita tinggal masuk di bagian detik 20:17, klik tanda plus bagian bawah, pilih bagian yang ini ya, yang kotak ini, dan pilih titik pojok kanan atas, pegangkan ke arah komposisi. Pangkas di bagian detik 21:07 menggunakan ini. Ya sudah, masuk di bagian color and fill, pilih yang ini ya. Nah, di sini kan tinggal masih di bagian yang ini. Nah, dan yang di atas ini warna hitam, geser aja ke tengah sini guys. Ya sudah, kalian tinggal klik yang warna hitam ini, ubah jadi putih. Dan yang putih sebelah kanan ini, ubah jadi hitam. Ya sudah, kan tinggal tarik aja yang hitam ini yang di bawah, geser seperti ini guys. Nah, ini udah jadi, kalian tinggal kembali. Masih di blending dan opacity. Tandain di awal sini 100. Dan di akhir sini jadi 0. Nah, jadi kayak gini nanti dia ya. Oke, ini udah jadi, kan tinggal kembali di awal. Di sini kita tinggal tambahkan saja efek HD-nya ya guys ya. Klik saja tanda plus bagian bawah, pilih bagian ini, kotak ini, dan perpanjangnya sampai di akhir menggunakan yang ini ya. Jika sudah, pilih titik pojok kanan atas, pegangkan ke arah komposisi. Pilih saja yang bagian color and fill dulu dan pilih yang putih. Jika sudah, pilih yang ini, gandakan satu layer, pilih lagi yang ini, gandakan lagi satu layer ya. Klik saja foto yang di tengah ini persegi panjangnya. Masih di bagian blending dan opacity. Pilih yang cerahkan, pilih yang kontras.
sorry ya, dan pilih yang overlay. Ya sudah kembali, klik yang di bawah, masih di bagian efek, tambahkan efek ya, pilih saja yang namanya itu, ini guys di bawah lainnya, dan pilih salin latar belakang atau copy background. Ya sudah selesai, kembali tambahkan lagi efek, pilih saja paparan gamma di tengah sini ada, klik paparan gammanya. Nah, kalian bisa ubah saja untuk exposure-nya menjadi -90. -90 ya. Ya sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, pilih Gaussian blur ini guys. Nah, untuk kekuatannya 350. Ya sudah kembali. Masuk saya di bagian blending dan opacity, pilih yang bagian perbedaan dan pilih yang subtract ini ya. Nah, ya sudah kembali, klik saja yang paling atas. Masuk saja di bagian efek, tambahkan efek ya. Pilih saja yang namanya itu salin latar belakang di tengah sini ada. Ya sudah kembali, tambahkan lagi efek. Pilih saja yang namanya itu. Nih ya guys ya. Blur. Pilih yang ini guys. Mana dia? Bentar ya, ini guys ya, paparan gamma aja dulu. Nah, kalian klik paparan gamanya, kalian tinggal ubah saja menjadi 15 untuk bagian ini, exposure-nya. Untuk bagian gamanya kita ubah jadi 750. Untuk di bagian offset biarkan ya, jadi sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu blur, pilih ini guys ya, sharpen atau pertajam. Nah, untuk kekuatannya ubah saja di 10, nggak usah terlalu besar guys ya. Ya sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu warna dan cahaya, pilih yang ganti warna atau replace color. Nah, kalian klik saja yang warna merah ini, pilih yang ini ya. Nah, di sini kalian tinggal ubah saja menjadi 68 untuk bagian atas. Untuk bagian yang di tengah kita ubah jadi 88. Untuk bagian yang terakhir 38 ya. Ya sudah, kalian checklist pojok kanan atas. Klik yang warna biru. Kalian tinggal masuk di sini lagi dan kalian ubah jadi 68 semua ya. Nah, ya sudah, checklist pojok kanan atas. Kalian tinggal klik yang ini, threshold, ubah jadi 10. Untuk bagian feedernya ubah saja menjadi sekitar 40. Untuk bagian alpanya biarin. Nah, ini sudah jadi, kembali aja. Kalian tinggal tambahkan lagi efek, pilih saja yang namanya itu matte max atau key, pilih yang skema ya atau vignette. Nah, di sini kan tinggal ubah saja menjadi 110 untuk ukuran. Untuk bagian roughness-nya kita ubah saja menjadi sekitar 80-an. Untuk bagian feeder-nya kita ubah jadi 1000. Untuk bagian kekuatannya 250. 285 ya, sorry. Untuk tin-nya jadi 1000, guys. Atau 100. Ya sudah, kembali. Nah, ini udah jadi guys ya. Nah, kalian tinggal pilih saja pengaturan pojok kanan atas, 30 fps nya jadi 60 dan export. Nah, oke, mungkin sekian video saja. Jika kalian suka dan pilih, kalian like video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa di-share pada teman kalian agar teman kalian juga tahu, dan jangan lupa di-subscribe untuk yang baru bergabung dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Oke, saya pamit dulu. Bye, sampai bertemu di video berikutnya.